Waktu Save KPK Oktober tahun lalu, jadi waktu itu KPK menggeledah markas kepolisian, khususnya Dirlantas Polri, berkenaan dengan simulator SIM, pengadaan simulator SIM yang dikorupsi. Nah, KPK tidak bisa membawa barang bukti korupsi ke kantor KPK karena mereka tersandera, gedungnya ditutup dan seterusnya, tidak ada kerjasama dari pihak kepolisian. Nah, saat itu kita berkumpul dan seorang mantan polisi mengusulkan protes secara terbuka. Nah, saya usulkan menggunakan situs change.org dan diterima. Bahkan bukan hanya satu orang, tapi banyak waktu itu. Ada akademisinya, ada mahasiswanya, ada ketua BEM universitas di Indonesia, dan lain-lain. Diumumkanlah petisi itu. Malamnya, itu kita dapat tantangan sekitar 1000 lebih gitu ya. Tapi pembuat petisi ini, karena mantan polisi, menelpon saya malam dan meminta namanya diganti. Karena ia mendapat, ya katakanlah, tekanan atau dari pihak petinggi Polri untuk tidak melakukan itu. Karena itu kan petisinya dikirim ke alamat-alamat email petinggi polisi, jenderal polisi gitu. Sementara polisi yang memprotes ini, polisi yang berpangkat menengah lah gitu. Akhirnya namanya kita ganti dan kita rapatkan bersama waktu itu di kantor PSHK. Nah, ternyata Mbak Anita Wahid, nah, Putri Abdurrahman Wahid yang akhirnya menggantikannya. Sampai akhirnya petisi itu mendapat dukungan 5.000 lebih. Gak ada perubahan. Orang juga menganggapnya mungkin 5.000 hanya di dunia online gitu kan. Sampai 4 Oktober itu kita ajak mereka, para penandatangan petisi yang jumlahnya 5.000 lebih ini, untuk aksi ke KPK. Di KPK kita cuma mendapati sekitar 100 orang, nggak sampai mungkin, yang mungkin merasa tipis harapannya, ya cuma segini gitu kan. Tapi yang lebih berpikir positif, ya kalau kita 5.000 dapatnya 100, kalau mau dapat 1.000 ya mungkin kita harus menggalang lebih banyak lagi kan. Selalu ada gradasi dari kesadaran politik orang, sama seperti demo di jalan, yang orasi, yang mimpin aksi, sama yang ada di baris belakang, itu kan pasti tingkat kesadaran politiknya juga beda-beda. Sama di dunia maya juga seperti itu, ada yang mungkin gue dukung deh penyelamatan hutan kota Babakan Siliwangi, tapi gue gak bisa ikut arak-arakan gitu. Ya ada juga bisa, gue pengen ikut arak-arakan. Nah itu kan bagaimana kita mengapresiasi setiap partisipasi orang. Ternyata aksi itu mendapat sambutan positif dari KPK. KPK merasa mendapat dukungan moral di tengah usaha untuk melemahkan KPK, menyerang KPK. Besoknya kami bahkan dapat seperti sinyal, aksi lagi. Kita aksi lagi, kita umumkan lagi kepada para penandatangan petisi, besok kita aksi lagi. Ternyata besoknya itu bertepatan dengan usaha untuk menahan penyidik KPK, yang juga polisi sebenarnya. Ratusan polisi datang hanya dengan menggunakan situs change.org, Twitter, dan mungkin BlackBerry juga, teman-teman juga banyak menggunakan itu. Kita akhirnya berkumpul di KPK. Dan pertemuan yang paling pertama yang cepat untuk berkumpul itu 10 orang. Dan 10 orang itu waktu itu kita bikin rantai manusia, yuk. Wah gila, rantai manusia, tapi polisi-polisi yang udah datang kan besar-besar semua, ratusan yang mau nahan. Tapi ternyata banyak, terus orang datang, 5 orang lagi, 5 orang lagi, 5 orang lagi. Sampai mungkin 1.000 orang lebih, malam itu sampai pagi. Jam 6 pagi, saya dan Arief dari James Sugar itu baru bubar dari KPK. Dan itu gaungnya sudah semakin besar, ya bukan hanya di Jakarta, di berbagai kota, bukan hanya lewat perangkat digital, tapi juga berbagai metode lain. Nah, hari minggunya kita bikin aksi lagi dan aksi itu cukup besar di Bundaran HI, sampai akhirnya presiden memberi pidato dan mengatakan, ya istilah presiden sih, kegaduhan di sosial media
buat kami sebenarnya di sosial media itu bukan kegaduhan, tapi suatu proses percakapan publik warga negara yang rasional, yang egaliter. Yang bikin gaduh itu justru pejabat negara atau institusi negara yang arogan, yang tadi yang mau nahan petugas KPK yang mau memberantas korupsi, itu yang bikin gaduh. Tapi sosial media itu sendiri seperti satu forum warga yang bisa mempercakapkan, bukan hanya menyebar informasi. Ada empat setidaknya manfaat dari sosial media. Pertama, untuk menyebar informasi. Kedua, untuk membangun interaksi. Ketiga, untuk memicu partisipasi. Dan yang keempat yang terpenting, desentralisasi isu dan aktor. Jadi sosial media, Twitter, Facebook, itu bisa dijadikan semacam forum buat siapa saja warga negara biasa. Sehingga yang disebut sebagai perubahan sosial atau perubahan yang positif itu tidak harus aktivis, tidak harus anggota parlemen, melainkan warga negara pun bisa, orang biasa bisa, kurang lebih seperti itu.